gelembung ditutup radiator dengan cara seperti ini indikasi adalah terjadi kebocoran di parking cylinder head. Jadi ini mesin akan bertemperatur cenderung lebih tinggi, jadi dipakai jalan jauh ya, ini pasti temperaturnya akan naik sehingga tidak nyaman banget, nanti berefek pada AC tidak dingin dan akselerasi tidak baik. Kemudian ketika mendapat kendala seperti ini, apa tindak lanjut yang harus kita kerjakan? Oke, yuk kita lanjut ke video pasti langsung. Ini pasti nyala kan, harusnya normal. Kalau kita nyala ini harusnya berhenti. Nah, kalau udah kayak gini, headnya yang kena. Jadi harus turun separuh. Ya. Ini kan nggak berhenti bunyinya ini. Dan juga ini kan semakin cembung, semakin ketarik. Berarti kan vakumnya sudah terlalu besar. Turun, Pak. Kita lanjut saja gaspol untuk proses pelepasan head. Ini seperti yang kita analisa di video awal adalah tanda-tanda gejala ringan dari overhead. Tapi pemilik mobil minta untuk langsung dikerjakan, untuk di servis saja langsung untuk proses penurunan silinder head. Apa saja? Tentunya kita akan mulai dari bagian atas. Kita ambil poin pentingnya saja biar durasi tidak terlalu panjang. Terima kasih.
Pengangkatan head di sini. Waduh, oke. Sekarang kita lihat bentuk packingnya. Apakah ada bermasalah? Kita lihat di nomor 4. Tuh. Nomor 4. Beda sendiri ya warnanya ya. Coba kita bersihkan. Di nomor 4 itu beda sendiri warnanya. Lebih hitam. Berarti kan dia lewatnya di situ. Yang bikin temperatur ini panas. Tuh ya, kelihatan ya, ini nomor 4. Oke, kita langsung scrub head untuk langsung ke proses selanjutnya. Harus dibersihkan dengan sebersih-bersihnya, Mas. Kemudian nanti di antara silinder diberikan pelumas khusus. Jadi biar ketika starter awal nanti ringnya tidak nutup. Dan inilah kondisi di mana head setelah dilakukan penyekrapan sudah halus rata ya. Mudah-mudahan terbaca pisau bubut dengan baik, jadi permukaannya benar-benar rata. Pemberian pelumas ini dimaksudkan agar ring tidak macet ketika nanti dilakukan starter awal. Wajib dikerjakan, wajib dilakukan untuk yang ini. Untuk packing Avanza memang secara sepintas mirip persis dengan Grand Max, hanya bedanya untuk Avanza di sini lubang airnya ini lebih besar untuk Avanza ya, tapi kalau untuk Grand Max Luxio ini lubang airnya lebih kecil, jadi tidak memiliki dua lubang seperti ini, hanya satu lubang dan itu diameternya hanya 2 mm. Di sini kami menggunakan grease jenis merek ini ya untuk dilumaskan di head packingnya. Di sini. Jadi tidak menggunakan lem khusus, kita hanya menggunakan grease secara merata. Setelah dilumasi permukaan atas dan bawah, packing kita letakkan di blok untuk segera dipasang head. Ingat, perbedaan antara Grand Max dengan Avanza hanya ada di dua lubang ini. Kalau Grand Max lubangnya hanya satu dan itu kecil sekali, segede ini lubangnya. Ini untuk Avanza yang seperti ini. Persiapan. Kalau
Posisi sudah terpasang untuk head. Kemudian kontrol baut akan segera dipasang di antara ini. Perhatikan pemasangan ring, nggak boleh kebalik karena ada permukaan yang tirus dan ada yang cembung. Jadi ini yang tirus ini menghadap ke atas. Ini penting, memang sepele tetapi ini manfaatnya luar biasa. Kunci momen digunakan kita mulai dari ukuran 5 kg. Nanti secara bertahap akan ketemu 7,5. Celah klepe sak mono kuwi. Untuk pemasangan HLA ingat selalu ditandai. Kalau di sini sudah ada tandanya. In dan X sudah ada tandanya masing-masing dengan tulisan. Jadi ini tinggal dikembalikan ke posisinya masing-masing. Karena tingkat keausannya beda-beda, jadi harus kembali ke posisinya tadi. Misalkan 38, in masuk ke 38. Tuh, makanya ngecek timing bell. Timing bell pas semua. Ini yang bengkel anak Fortuna. Fortuna mau Joko naik. Tapi ini banget.
kowe nanggung. Ora tendak rada. Amin ya, Bang, kudu. Ayo. Ben, bola.